بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An Nawawi pada kitabnya Raidus Shalihin yang sudah kita selesaikan bab 227, 226. Kemudian kita akan melanjutkan untuk pertemuan ini pada bab 227. Qala muallif rahimahullah bab fadli shaumi yaumi Arafah. Bab keutamaan puasa di hari Arafah wa Asyura wa Tasu'a dan keutamaan puasa Asyura dan Tasu'a di Yaum Arafah puasa di hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah yang mana ketika itu orang-orang yang berhaji mereka melaksanakan wukuf di Arafah wa dan puasa pada tanggal 10 Muharram wa dan puasa pada tanggal 9 Muharram gimana puasa di tanggal 10 Muharram itu adalah ketika Allah taala pada tanggal 10 Muharram Allah taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran orang-orang dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, ke hadis 2250. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dan dari Abu Qatadah semoga Allah meridainya dia berkata Su'ilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah ditanya An shawmi yawmi arafah dari puasa di hari arafah. Qala beliau bersabda, Yukafir sanatal al wal uh, Puasa arafah itu yukafiru menghapus asanat as al mawadiyah dosa-dosa di tahun yang lalu wal dan yang uh, akan datang. Rawahu muslimun Imam muslim meriwayatkannya Pada hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ditanya tentang puasa di hari Arafah Keutamaannya apa Wahai Rasulullah ketika kita Menjalankan puasa sunnah Pada tanggal 9 Zulhijjah Rasulullah menjawab bahwa Ketika seseorang Mengerjakan puasa di bulan Mengerjakan puasa sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah maka yukafir sanatal madiyah wal baqiyah puasa tersebut fadilahnya adalah kesalahan-kesalahan dia dosa-dosa dia yang yang kecil dosa-dosa yang kecil yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala ketika seseorang ketika seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang mana itu berkaitan dengan dia dengan Allah Taala itu adalah dosa-dosa kecil itu yang yukafir yang diampunkan yang dihapuskan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar bagaimana dijelaskan di hadis yang lainnya dosa-dosa yang besar misalkan ukuhlwalitan ketika seseorang eh, durhaka kepada Kedua orang atau asihro as Atau sihir atau yang lainnya Ada banyak sekali dosa-dosa besar Ketika itu dijalankan oleh seseorang Maka puasa Arafah itu tidak dapat Menghapuskan dosa-dosa yang besar ini Adapun dosa-dosa besar yang dia lakukan Maka tidak dapat dihapuskan dengan puasa-puasa sunnah Atau dengan uh, sholat-sholat sunnah Maka dosa-dosa yang besar yang berkaitan dia, dia dengan Allah Ta'ala maka itu harus ditaubati dengan taubatan nasuha itu dia bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan kuat dengan semangat untuk dia tidak melakukannya kembali dan syarat-syarat e, yang lain yang sudah disebutkan oleh musannif pada bab-bab yang pertama bab-bab yang awal dan kemudian juga ada pun dosa-dosa yang Berkaitan dengan dia dengan makhluk, dengan manusia yang lainnya, seperti kezoliman, seperti dia e, mengambil, merampas, harta orang lain, mencemooh atau yang lain-lainnya, itu juga tidak dapat diampunkan dengan e, amalan-amalan sunnah-sunnah, contohnya adalah suami Arofa itu, karena ini berkaitan dosanya, berkaitan dengan dia, dengan makhluk dengan dia dengan orang yang lain maka uh, dia harus menyelesaikan permasalahan ini harus menyelesaikan qadzaliman ini dengan orang yang bersangkutan makanya di sini yukafirsanatal madhi wal ya dosa-dosa dia yang lampau dan yang akan datang itu adalah dosa-dosa yang kecil maka dapat diampuni dengan dia menjalankan puasa Arafah Bagaimana dengan dosa-dosa yang akan datang? Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh ulama bahwa e, artinya adalah ismah an mulabasati. Dia dijaga untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Artinya yukafiru asanah as al -baqiyah. Dihapuskan dosa-dosa dia yang akan datang itu artinya dia dijaga supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Ataupun kalaupun dia melakukannya dosa-dosa yang dosa-dosa yang kecil itu dia melakukannya maka itu yukafir dapat dihapuskan di pada hadis ini menunjukkan fadilah keutamaan puasa di hari arafah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa puasa arafah puasa sembilan tulhijah itu di sunnahkan untuk orang-orang yang tidak sedang haji, tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang-orang yang mereka sedang haji, sedang wukuf di Arafah, maka yang lebih utama karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di hadis yang lain bahwa Rasulullah juga tidak berpuasa ketika beliau wukuf di Arafah, maka orang-orang yang sedang haji orang-orang yang sedang wukuf di Arafah mereka lebih afdolnya adalah tidak berpuasa. Untuk orang-orang yang tidak sedang haji, maka lebih afdolnya atau disunnahkan berpuasa Arafah. Kemudian hadis 1251 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Soma yaum asyura beliau puasa pada tanggal 10 Muharram wa dan beliau memerintahkan untuk supaya orang-orang berpuasa pada tanggal tersebut muttafaqan alaihi disepakati atasnya jadi ketika Rasulullah shallallahu wasallam hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah Beliau mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Kemudian mereka ditanya, "Kenapa puasa di bulan pada tanggal 10 Muharram ini?" Karena pada saat itu Allah taala me, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran-kejaran e, Firaun dan bala tentaranya. Kemudian orang-orang Yahudi mereka berpuasa untuk wujud syukur. nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sabda, aku lebih berhak Dengan Nabi Musa Kemudian beliau Berpuasa di bulan Berpuasa pada tanggal 10 Muharram Ashura Dan Rasulullah juga memerintahkan Para sahabat untuk berpuasa Pada tanggal itu Kemudian Di hadis berikutnya 1252 Masih berkaitan Wa Nabi Kota Data radhiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Su'ila an siyami yawma ashura Rasulullah ditanya tentang puasa pada tanggal 10 Muharram Faqala yukafirus sanat al Puasa ashura itu menghapus dosa tahun lalu Rawahu muslimun, imam muslim meriwayatkannya jadi pada hadis 1252 ini Rasulullah menjelaskan tentang fadilah keutamaan puasa Ashura, yaitu puasa ketika seseorang menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram maka dia mendapatkan keutamaan dosa-dosa kecil yang dia lakukan pada tahun yang lalu itu dihapuskan, diampuni oleh Allah Taala. Kemudian di hadis terakhir dari bab ini 1253, bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah wasallam dan dari bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata Rasulullah bersabda la jikalau aku masih hidup ila qabilin pada sampai tahun depan la asuman ah, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram roh muslimun merewakannya imam muslim yang ini disebut dengan tasu'a yang di bab yaitu Rasulullah s.a.w. Sabda, bahwa jika aku masih hidup sampai tahun depan beliau akan puasa pada tanggal 9 Muharram e, akan tetapi Beliau belum sampai melakukan puasa taswa, beliau sudah wafat. Beliau menginginkan untuk puasa taswa atau tanggal 9 Muharram itu, tujuannya adalah menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebagaimana Rasulullah SAW, ketika beliau mengerjakan suatu amalan, bagaimana itu menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang mana mereka puasa di tanggal 10 Muharram, puasa 10 Muharram saja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 10 Muharram mau ditambah dengan 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'a itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan pada tahun depan kalau masih diberi umur, maka beliau akan nambah Tasu'a A, kemudian asyura supaya menyelisih orang-orang Yahudi karena Rasulullah SAW e, senang untuk melakukan hal-hal melakukan perbuatan-perbuatan yaitu menyelisih orang-orang Yahudi tetapi Rasulullah SAW belum e, berpuasa pada tanggal 9 Muharram ini kemudian disebutkan salah satu oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa berkaitan dengan puasa Asyura, Tasua, ini ulama terbagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Artinya tidak hanya puasa Asyura saja, tetapi ditambahi satu hari sebelumnya. Yang mana sesuai dengan hadis yang terakhir dari bab ini Rasulullah menginginkan ditambahi pada tanggal 9 Muharram kemudian tanggal 10 yaitu Ashura jadi yang pertama adalah puasa tanggal 9 dan kemudian puasa tanggal 10 untuk menyelisih orang-orang Yahudi kemudian yang kedua adalah puasa tanggal 10 kemudian ditambahi hari setelahnya yaitu tanggal 11 Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah cuma puasa satu hari saja, yaitu puasa Ashura saja. Wallahu a'lam biswab, Itu yang berkaitan dengan puasa Arafah dan Ashura, yang mana ketika seseorang menjalankan puasa Arafah itu mendapatkan fadilah tahun dosa-dosa yang dia lakukan di tahun sebelumnya, satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya itu diampun, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan untuk Yaum Ma asyura, maka ketika seseorang menjalankannya, maka dosa-dosa kecil dia di tahun yang lalu, itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, 228. Babu <unle> istihbabi sawmi <Sharing> sittati ayamin min syawwalin bab disukainya puasa enam hari di bulan syawal Di bab ini akan menjelaskan tentang puasa enam hari di bulan syawal bahwa itu juga menunjukkan istihbab disukainya mustahab atau disunnahkan Hadis 1254 an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan dari Abi Ayub semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma ramadhana barang siapa yang dia berpuasa Ramadan thumma atba'ahu kemudian dia mengikutinya sitan min syawalin enam hari di bulan syawal karena kasuyamid dahar karena adalah kasiyam dahar seperti puasa satu tahun penuh seperti puasa selama lamanya. Roh muslimun Merewakannya imam muslim. Di pada hadis ini Rasulullah menjelaskan ketika ada seorang mensoma Ramadan dia telah berpuasa bulan Ramadan puasa wajib dia sudah Tunaikan kemudian mengiringinya dengan puasa sunnah Sittan Min Syawal 6 hari di bulan Syawal, yaitu selain tanggal 1 Syawal karena 1 Syawal itu adalah e, Idul Fitri, tidak boleh berpuasa, maka ketika seorang telah menyelesaikan puasa Ramadan ditambahi dengan puasa 6 hari. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal karena kassia Mither itu ganjarannya seperti dia puasa 1 tahun penuh. Dijelaskan oleh ulama bagaimana itu bisa disebut kasih seperti puasa 1 tahun, yaitu Mansoma Ramadan dia telah berpuasa Ramadan. Kebaikan itu dihitung. E, wal hasanatu bi kebaikan itu dikali lipatkan 10. Jadi kalau itu 30 maka 30 dikali 10 300 hari. Yang mana 300 hari itu adalah 10 bulan. Nah, kemudian ditambah sitan min Syawal 6 hari di bulan Syawal. Entah dia melakukannya puasanya itu secara berurutan 2 3 berurutan atau e, tidak tidak berurutan. Yang penting 6 hari di bulan syawal maka 6 hari itu kemudian al hasanatu bi asyri amtsaliha. Kebaikan dikali lipatkan 10. 6 x 10 60. Maka menjadi 2 bulan. 10 tambah 2 10 bulan dari puasa Ramadan tadi. Kemudian e, 2 bulan dari puasa 6 hari, 6 x 10 jadi 12 bulan sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama seperti itu. Itu adalah kana Orang yang mengiringi setelah dia puasa Ramadan dengan sitan min syawwal, maka eh, dia seperti puasa puasa satu tahun penuh. Ini menunjukkan eh, istihbab menunjukkan disukainya, disunnahkannya Puasa 6 hari dari bulan Syawal, dan itu e, mendapatkan fadilah dia seperti puasa satu tahun penuh. Udah kita masuk ke bab berikutnya, bab 229, bab Bustih babi, Somil, Itne ini, Bab disukainya puasa hari Senin dan hari Kamis. Bab ini akan menjelaskan tentang eh, puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa yang mustahab, puasa yang disukai, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya 1255. An Nabi kata data radhiyallahu Anhu An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suila an sawmi yaumil ini. beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Fakala <tuh> kemudian beliau bersabda, Zalika itu hari Senin itu yaumun wulid tufihi adalah hari yang mana aku dilahirkan padanya. Wa yaumun dan itu hari Senin itu adalah bu'istu hari yang aku diutus menjadi Rasul atau unzila fihi, atau hari yang dimana mana uh, unzila 'alayya fihi Al-Qur'an itu diturunkan kepadaku fihi padanya pada hari Senin. Rawahu Musliman eh, Imam Muslim meriwayatkannya. Rasulullah sallallahu wasallam di hadis ini ditanyai kenapa puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi yang mana akan disebutkan juga di hadis setelahnya bahwa beliau biasa melakukan puasa di hari Senin. Kenapa beliau memilih hari Senin, tidak hari tidak hari Selasa atau Rabu? Kenapa hari Senin? Lantas beliau menjawab, "Zalika yang mulut uh, hari Senin itu adalah yang mana Rasulullah shallallahu Alaihi dilahirkan padanya. Beliau dilahirkan pada hari Senin dan juga hari Senin itu adalah hari yang mana Rasulullah Diangkat, diutus menjadi Rasul atau Unzil fihi Pertama kali Al-Quran itu diturunkan Kepadanya, yaitu pada hari Senin Maka hari Senin merupakan Hari yang spesial Kemudian Rasulullah saw wasallam Beliau senantiasa Melakukan puasa di bulan Di hari Senin Kita baca hadis berikutnya 1256. Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Tu'radul a'malu amalan amalan itu dihadapkan Yaumal itsnaini wal khamisi pada hari Senin dan Kamis fa uhibbu maka aku ingin Ayo rida amali bahwa amalanku dihadapkan wa ana dan aku dalam keadaan puasa rawahu tirmidzi imam tirmidzi meriwayatkannya wa qala haditsun hasanun dan berkata imam tirmidzi hadis ini hasan wa rawahu muslim wa rawahu muslimun dan imam muslim meriwayatkannya bi ghairi dzikri tanpa menyebutkan puasa di pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan Alasan yang lain kenapa beliau melakukan puasa di hari Senin dan juga hari Kamis, yang mana di sebelumnya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika ditanya kenapa puasa Senin, karena hari Senin adalah hari di mana beliau dilahirkan, hari di mana beliau diutus sebagai Rasul atau hari di mana awal kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, diturunkan Alquran kepada beliau selain itu juga pada hari Senin dan hari Kamis pada hari Senin dan Kamis itu amalan-amalan hamba-hamba itu dihadapan kepada Allah Taala maka beliau ingin maka beliau senang ketika amalan-amalan beliau itu dihadapan kepada Allah Taala beliau dalam keadaan puasa di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang mana puasa Senin dan Kamis itu adalah hari amalan-amalan itu dihadapkan kepada Allah Taala maka beliau senang ketika amalan-amalan dihadapkan kepada Allah Taala itu beliau dalam keadaan puasa lantas beliau berpuasa di dua hari tersebut. Hadis terakhir dari bab ini 1200 57 an Aisyah radhiyallahu anha qalat dan dari Ummul Aisyah semoga Allah meridainya dia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra beliau bersungguh-sungguh di mal itsnaini wal khamis puasa di hari Senin dan Kamis rawahu tirmidzi wa qala haditsun hasanun Imam Tirmidzi merekannya dan berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Di sini istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan yang mana yang mana Ummul Mu'minin Aisyah ini sangat tahu keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ya taharrur isnin wal Beliau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis artinya beliau senantiasa beliau biasa untuk melakukan puasa di dua hari tersebut beliau layat rukuhuma tidak meninggalkan keduanya dari hadis-hadis yang kita baca ini menunjukkan istihbab disukainya puasa di di hari Senin dan Kamis karena Rasulullah SAW Melakukannya, beliau tidak meninggalkannya, beliau bersungguh-sungguh. Beliau membiasakan untuk puasa di dua hari tersebut dan juga dua hari tersebut, um, amalan-amalan hamba-hamba itu dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup sampai sekian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan memudahkan kita untuk menjalankan uh, aturan-aturannya. تقبل <applause> الله منا ومنكم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين